bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. إخوانا في الدين عزكم الله، kita lanjutkan kajian pada Ulum Masalik fi Taubih ya Alfiyah Ibn Malik. Pembahasan tentang Malayan Syarif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Malayan Syarif terbagi menjadi dua. Yang pertama lisababin wahid, yang kedua lisababain. Lisababin wahid sudah kita pelajari. Adapun lisababain ini ada dua macam. Yang pertama kelompok isim alam, yang kedua kelompok sifat. Kelompok isim sifat. Adapun yang kelompok isim alam yang termasuk Malayan Syarif ada 7. Satu sudah kita pelajari, yakni alamnya mu'annas dengan beberapa tanbihat terkait dengan alam mu'annas. Selanjutnya asani ayakuna alaman ajamian zaidan ala salasati akhraf, alam yang ajam lebih dari 3 huruf. Nah, nahu Ibrahim, antun, ini adalah alam-alam ajam yang lebih dari 3 huruf. Tanbihat, at-tanbihul awal jami'u asma'il anbiya'i ajamiyah ila arba'ah Muhammad wa Salih wa Shu'aib wa Hud sallallahu wasallam alaihi majma'in. Semua nama nabi adalah alam ajam kecuali 4 nabi. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Salih, yang ketiga Nabi Shu'aib, yang keempat Nabi Hud sallallahu wasallam alaihi wasallam. At-tanbihu ats-tsani ma kana minhu ala thalathati ahruf syarifa. Alam ajam yang terdiri dari 3 huruf maka munsharif, sawaun akana muharikal wasati kalamat, baik yang tengahnya berharokat seperti lamak amsakinahu atau tengahnya sukun kanuh wajul wajek, nah wajak, nah hada huwa rajih, ini adalah pendapat yang rajih. Waqila maka namu kharikal wasat yumna, namun ada yang berpendapat bahwa yang tengahnya berharokat maka alam ajam tadi ghoir musharif, wa makana sakinal wasat yusarraf atau yusraf, sedangkan yang tengahnya sukun munsharif.
Naam. Wakila makana sakinahu yusraf wa yumna. Ada yang berpendapat kalau tengahnya sukun boleh munsharif, boleh ghair munsharif. Nah, tanbih yang kedua ini terkait dengan alam ajam yang hanya terdiri dari 3 huruf. Jadi kalau yang lebih dari 3 huruf sepakat ya. Alam ajam lebih dari 3 huruf sepakat, termasuk ghair munsharif. Apa adapun yang terdiri dari 3 huruf diperselisihkan. Ada yang mengatakan yang terdiri dari 3 huruf semuanya, yang terdiri dari 3 huruf jika tengahnya berharokat maka pendapatnya pertama, alam ajam yang terdiri dari 3 huruf baik yang tengahnya berharokat maupun yang tengahnya sukun maka munsharif. Im lamakun nuhun julun jakun jak cek itu ya. Nah, hadah war rojih, pendapat yang rojih gak pakai dirinci tengahnya sukun atau berharokat kalau 3 huruf berarti munsharif. Pendapat yang kedua, dirinci kalau tengahnya berharokat maka ghair munsharif, kalau tengahnya sukun maka munsharif. Lamaku, kalau yang tengahnya sukun nuhun. Pendapat yang ketiga, boleh dipakai munsharif, boleh pula ghair munsharif jika tengahnya sukun. Berarti nuhun boleh, nuhu boleh. Tapi kalau tengahnya berharokat, naam barfikum, maka ghair munsharif. Lamaku. Tapi pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama ya, karena yang ghair munsharif itu kalau lebih dari 3 huruf alam ajamnya, berarti kalau 3 huruf khalas gak pakai dirinci-rinci lagi, baik yang tengahnya sukun atau berharokat munsharif ya. Nah, tapi gak usah terlalu kenceng megang pendapatnya ya. Nah, kalau seandainya ada yang merinci tadi ya gak masalah, memang dia suka rincian. Barakofiko. Ini pilih praktisnya saja. Alam ajam yang termasuk ghair munsharif disyaratkan lebih dari 3 huruf. Kalau alam ajam naam cuma 3 huruf maka munsharif. Nah, ats-tsalits ayyakuna alaman ala waznil fi'li ay al wazni al mukhtas bil fi'li aw al ghalib fihi. Yang ketiga, alam yang termasuk ghair musharif itu jika mengikuti wazan fi'il, yakni wazan yang khusus dipakai untuk fi'il atau kebanyakan dipakai untuk fi'il. Wa hadha thalathatu anwa, yang ini ada 3 macam. Awalan mangkul an ismin, taib nahu du'il istabaraka, ini dinukil dari isim du'il istabaraka.
Thanian mangkul an sifah nahwu ahmar wa azraq. Thalisan mangkul an fi'lin nahwu yashkur wa yazid. Naam. Jadi kayak ahmaru azraku itu dari sifat ya, tapi kemudian dipakai untuk naam alam taib dan mengikuti wazan fi'il. Tanbih makana mabdu'an fi hamzati waslin mil af'al allati summiyat biha fa innaka taqta'u hamzatahu ba'da naqli ila alamiyah, yang diawali dengan hamzah wasal dari fi'il jika dipakai untuk nama sesuatu maka hamzahnya ditulis dengan hamzatul qat'i setelah berubah menjadi isim alam. Taqul ja'a intolako. Nah, ja'a intolak wa istakhraj ya. Asalnya hamzahnya hamzah wasal, tapi kalau sudah dipakai untuk nama orang atau nama sesuatu hamzahnya berubah menjadi hamzatul qat'i. Nah. Tayyib. Arabi ayakuna alaman murakkaban tarkiba masjid ghayra makhtumin biwai. Isim alam yang termasuk ghayr munsharif jika alamnya tadi murakkab masjid yang tidak diakhiri dengan lafad waihi kabak labak wa khadr maut wa ma'dikarib. Nam wa qali qala. Nam ini mungkin qali qala ya. Nah, kalau di Indonesia ada Coca Cola. Nah, type pakai nama tempat ada Pak Labak, Hadramaut, Ma'dikarib, Qali Qala ya. Nah, ini semuanya alam murakab masjid yang tidak diakhiri dengan lafad wai maka ghairu musharif. Al-Khamis ayakuna alaman mazidan fihi al-alif wa nun, alam yang termasuk ghairu musharif yang kelima ialah yang mendapatkan tambahan alif dan nun usaidah. Utsman wa Imran wa Ghatafan. Nah, ini semuanya ghair musharif. As-sadis ayakuna alaman ma'dulan bi ayakuna ala wasni fu'al fayuqaddaru ma'dulan ala wasni fa'il wal murad bil adri khurujul ismi an sighatihi al-asliyah. Yang keenam yang termasuk isim alam ghair musharif ialah isim alam ma'dul yakni yang mengikuti wazan fu'al. Nah, isim alam ma'dul ini diambil dari wazan fa'il. Yang dimaksud dengan adl ialah keluarnya isim dari bentuk wazan aslinya tapi tidak merubah maknanya, yaitu dari wazan fa'il menjadi fu'al. Waqad ahsan nuhatu ma sumi'a min dhalika ghayra munsharif fa kana 15 alaman. Para ulama al-nahwu menghitung mana saja ghayra munsharif dengan sebab ma'dul ternyata ada 15 nama yang mengikuti wazan ma'dul atau fu'al. Wa hiya Umar min Amir, Zufar min Zafir,
Zuhal min Zahil, Su'al min Tha'il, Jusam min Jasim, Jumak min Jami', Quzah min Qazih, Dulaf min Dalif, Usam min Asim, Juhan min Jahil, Bulak min Balik, Mudar min Mabir, Hubal min Habil, Hudal min Hadil, Qusam min Qasim. Nah, ini 15 nama-nama yang termasuk alam ma'dul berwazan fu'al yang diambil dari wazan fa'il tanpa merubah maknanya, ya. Semuanya ghairu munsharif. Sudahkah ada lagi yang lain, ya? Dari 15 itu. As-sabi ayakuna alaman mazidan fi akhirihi alifun lil ilhaq ka arta wa dhafra idza samaita biha wa alifuha zaidatun lil ilhaq waznihima bi ja'far. Yang ketujuh, alam yang diberi tambahan di akhirnya dengan alif lil ilhaq, dikasih tambahan alif untuk setara dengan wazan kalimat tertentu seperti arto, dafro. Kalau engkau pakai sebagai nama orang termasuk ghairu munsharif, karena isim alam yang kedua diakhiri dengan alif zaidah lil ilhaq, ditambahkan untuk menyamakan dengannya dengan wazan kalimat lain. Alifnya zaidah di ilhaq untuk mengikuti wazan Ja'far. Nah, jadi Ja'far itu hanya diikuti wazannya, ya, tidak dihukumi ghairu munsharif juga, ya. Nah, Ja'far sendiri taib munsharif enggak? Arabi, ya, bukan ajam. Ja'far itu Arabi. Kalau seandainya ajam, dia lebih dari 3 huruf ghairu munsharif. Tapi berhubung Ja'far itu apa? Arabi, ya, lain, ya, munsharif. Diikuti wazannya saja, Ja'far. Arto, dafro, nah. Taib. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9, tumna'u sifah minas syarfi fi thalathati mawadi. Adapun isim sifat ghairu munsharifnya ada di 3 tempat. Al-awwal antakuna sifatan asliyatan ala wazni af'al ka ahmar wa akhbar ushtartu fiha ala tu'annatha bitta fa'in unnisat biha lam tumna ka armal wa inna mu'annathahu armalah. Yang pertama, sifatnya harus sifat asli berwazan af'al seperti ahmar dan akhbar, dengan syarat mu'anasnya tidak pakai tak. Jika engkau memu'anaskannya dengan pakai tak, maka tidak termasuk ghairu munsharif. Seperti armal, ini tidak ghairu munsharif karena mu'anasnya ialah armalah. Athani antakuna sifatan ala wazni fa'lan ka'atsyan wa sakran wa istartu fi man'iha alla tu'annata bitta fa'in unnithat biha lam tumna kasaifan di anna mu'annathataha saif. Nah, itu yang betul fa bukan ghin, ya, diganti hurufnya. Saifan, saifana. Yang kedua, sifat yang termasuk ghairu munsharif ialah sifat yang berwazan fa'lan seperti atsan, sakran, dengan syarat mu'annasnya tidak pakai tak.
Kalau mu'anasnya pakai tak, maka munsharif. Seperti saifan, mu'anasnya saifana. Tanbih. Qad ahsan nuhatu ma ja'ala wasni fa'lan mimma yu'annathu ala fa'lana fakana thalatha asyrata sifatan. Para ulama alinahu menghitung sifat yang perwazan fa'lan yang mu'annasnya perwazan fa'lana sehingga termasuk munsharif, enggak termasuk ghair munsharif ya. Ternyata jumlahnya ada 13 sifat. Wa ya nadman din nadim. Nadman itu orang yang menyesal ya. Din nadim. Hablanun. Nah, berarti nadman mu'anasnya nadmanah ya. Hablan bacanya hablanun ya, lil adimil batni, yang perutnya buncit gedut nah, ya namanya hablan ya. Taim ini munsharif karena mu'annasnya ialah hablanatun. Nah, dahnan, dahnanun mu'annasnya dahnanah munsharif lil yaumil mudlim, hari yang gelap gulita, listrik mati malam hari, nah mendung gelap gulita. Arabi saifan lil tawil, yang jangkung ya, ini munsharif karena mu'anasnya saifanatun. Kalau yang tinggi jangkung namanya saifan ya, mu'anasnya saifana. Saujan lil yabis ad-dhahri, naam saujan yabis ad-dhahri. Naam. Yang kering punggungnya ya. Yang punggungnya kering. Ya, mungkin kering karena kurs, wah, jadi punggungnya sampai kelihatan tulang-tulangnya itu. Karena ada yang punggungnya empuk ya, nah berdaging. Ketawa. Ini juga munsharif karena mu'anasnya saujana. Yang keenam soihan. Dil yaum alladzi la ghaima fih, soihan berarti hari yang cerah, enggak ada mendungnya, enggak ada awannya, cerah. Soihan munsharif karena mu'anasnya soihana. Sahnanun dil yaumil har, sahnan ini hari yang sangat panas. Siang hari listrik mati, naam suasananya sangat cerah, enggak ada mendung-mendungnya, matahari tepat di atas kepala, nah panas. Nama apa ini? Sahnan, panasnya sahnanatun. Mautan lidhaif al-fuad al-balid, ini lemah mental. Mautan lemah mental. Bisanya cuma senyum-senyum tawa-tawa saja. Ya, nah, satu tambah satu berapa? Tep, mautan, mautan.
Alan lil kathir nisyan, yang pelupa. Kamu suarif Alanun, manasnya Alanatun. Kaswan ditakik ataif, ini sangat lentur, sangat lemah, ya. Nah, faswanah. Nah, sangat lentur, sangat lemah. Ini yang betul bukan faswan, koswan, ya. Kurang titik. Koswanun, koswanah, yang sangat lemah. Pakai kof. Nah, yang ke-11 Nasranun di Wahidin Nasara. Nasran, seorang Nasrani. Nah, kalau perempuan Nasranah. Nah, kalau Nasara itu orang-orang Nasara, ya. Jamaah. Masanun lil laim. Ya, orang yang suka mencela. Masson, Massonah. Alian dikabiri Aliyah. Alian itu orang yang pokoknya besar. Ya. Taib. Nah, kalau Mu'annas Aliana, ini 13 sifat yang berwazan fa'lan, yang Mu'annasnya fa'lanah, sehingga semuanya dianggap munsharif. Wa hadha kulluha munsharifah di annaha tu'annasu bita wa ma'adaha famamnu. Semua sifat-sifat tadi munsharif karena mu'anasnya pakai tak. Adapun selain ini maka ghoir munsharif. Taib athalis, sifat yang termasuk ghair munsharif yang ketiga, antakuna sifatan ma'dulah. Wadhalika bi antakuna sifat ma'dulah an wazni akhar. Wadhalika fi mawdi'ain. Sifat yang termasuk ghair munsharif, sifat yang ma'dulah, yaitu sifat yang diambil dari wazan lain. Dan itu ada di dua tempat. Al-awwal al-adad ala wazni fu'al au maf'al. Bilangan yang perwazan fu'al atau maf'al, ka'uhad wa mauhad wa hiya ma'dulah an wahid wahid wa hakada ila usyar wa ma'syar. Naam matiru. Thani ukhar wa yajam'u ukhra mu'annas akhar. Yang kedua ialah lafad ukhar, ini jamak dari ukhra yang mu'annasnya ialah akhar.
wa'lam annahu lam yusma' syai' min sifat al-rijal ala wazni fu'al ma'amna min syafi' illa ukhar. Ketahuilah, tidak didengar sifat yang berwazan fu'al yang menjadi ghair munsharif kecuali ukhar. Faqaddar fiya al-adl, mereka alinahu mentakdirkan alasannya dengan al-adl, liyakuna ilatan ukhra ma'al wasfiyah, supaya menjadi sebab yang lain di samping sifat. Nah, maksudnya ukhar ini satu-satunya sifat yang ghair musharif. Nah, karena alasannya harus dengan dua sebab, maka dicarikan yang paling apa ini mudah. Satu karena sifat, yang kedua ma'dulah. Gitu saja. Ukhar, perwazan fu'al. Al-mas'alatu al-ashirah, ya juzu sarfu ghairi musharif litanasub kiraati nafi' nahu qawli ta'ala salasilan wa aghlalan kawariran kawariran. Isim ghair musharif boleh dimunsharifkan dengan alasan tanasub, menyesuaikan bacaan, seperti bacaan nafi' salasilan wa aghlalan kawariran kawariran. Semuanya harusnya ghair musharif. Au li darurat syi'ri syi'ri, atau karena darurat syair, kaqali syair nah tabassara khalili hal tara min tu'ain min tu'ainin. Asalnya tu'ain ini ghair musharif karena darurat syair dimunsharifkan. Wa amma man'ul munsharif minas sarfi li daurah fa ajazahu qaumun wa mana'ahu akharun wa hum aktsarul basriyin. Adapun kalau yang munsharif kemudian di ghairu munsharifkan, kalau tadi kan ghairu munsharif dimunsharifkan boleh karena dua alasan, litanasub atau lidhurati syi'ri. Nah, bagaimana kalau seandainya yang munsharif di ghairu munsharifkan karena darurat? Nah, sebagian alinahu boleh, yang lain enggak boleh. Yang enggak boleh ini kebanyakan alinahu basrah. Ya, nah, kaqali syair wa mimman waladu amir dutul wadul arad amir, harusnya amiran ya. Wadhalika qawluhu rahimallah, itulah yang dimaksud ucapan Ibn Malik rahimahullah, wa idrarin au tanasubin suarif dul man'i wal masrufu qad la yansarif. Nah, karena darurat syair atau tanasub, maka yang ghair munsharif dimunsharifkan. Nah, dan yang munsharif terkadang di ghair munsharifkan. Nah, baik, berarti Ibnu Malik condong untuk membolehkan ya. Nah, ingat ya, kalau ghairu munsharif dimunsharifkan boleh dengan dua alasan, darurat syair dan tanasub. Kalau munsharif di ghairu munsharifkan itu boleh karena darurat syair saja. Ini pendapat sebagian ahli nahwu termasuk Ibnu Malik rahimahullah. Kebanyakan ahli nahwu basrah melarangnya ya. Kalau sudah munsharif ya enggak boleh ghair munsharif. Kalau ghair munsharif alasannya apa? Yang mengatakan boleh darurat.
ya. Kalau urusan darurat semuanya jadi boleh. Ya, naam. Wallahu ta'ala bissawab. Ini ada pertanyaan, kenapa Ja'far kok munsharif padahal sama wazannya dengan wazan fi'il rubai mujarrad. Nah, dia Arabi isim ya. Naam. Jadi isim juga baca wazan fa'lal ya. Naam. Fa'lalun Ja'farun. Taib. Dah enggak usah dipermasalahkan si Ja'far ini ya. Nah, biar saja dia munsharif ya. Enggak usah diikut-ikutkan ghairu munsharif. Nah. Dia cuma dipinjam wazannya saja. Fa'lal ya. Untuk wazan arto dan wazan apa? Dhafra. Taib. Wallahu ta'ala biswab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang malayin syarif. Adapun pembahasan berikutnya tentang i'rabul fi'lil mudhari, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Ini kalau dilihat dari kitab-kitab induknya, pembahasan alfiyah kita sudah tersisa ya, sudah tinggal tersisa sepertiganya saja ya. Jadi alfiyah itu dibagi empat, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga, dan sepertiga yang terakhir. Nah, kalian tinggal sepertiga terakhir. Nah ya. Naam. Paham ya? Pembahasan alfiyah kalian sudah sampai pada sepertiga terakhir kitab. Artinya mudah-mudahan dengan izin dari Allah bisa khatam dengan segera ya. Barakufikum. Nah, khatamnya setelah liburan aja. Nah, naam. Kalau sebelum liburan kalian pulang gak balik, nanti saya kangen ya. Nah, jadi dibikin setelah liburan aja khatamnya ya. Nah, barakufikum. Ya, pelan-pelan saja ya. Ini sudah tanggal berapa ini? Hah? 8. Tanggal 23 dikurangi 8 tinggal 15 hari. 15 hari dikurangi sehari 14 ya. 14 berarti dikurangi 2 kali Jumat 12 hari. Nah, tinggal 2 pekan lagi insyaallah ya. Nah, ditambah dikurangi 2 hari imtihan. 10. Berarti kalau efektifnya kurang 10 kali pertemuan ya. Nah, barfikum ya. Nanti dibikin seling-seling gitu ya. Nah, sementara kosong dulu. Sudah ada. Nah, refreshing. Ya. Begitu ya. Benar. Ini para penghuni pojok masjid ini. Barakallahu. Nah, ini baru angkatan kalian yang punya grup seperti itu ya. Nah, kok kompak sekali. Nah, gak apa-apa ya. Nah, barakallahu. Yang penting bukan kompak bolos ya. Nah, ya. Nah, kompak tempatnya maksudnya itu ya. Kayak Ustaz di poking. Barakallahu ya. Nah, kalau nanti mau saya uji coba di situ baunya cetim membongkak ya. Nah, ya. Saya dipakai. Nah, tolong diperhatikan kebersihannya ya. Nah, aroma-aromanya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jazakum khair atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.